Oke cuy, jadi di video kali ini gue pengen ngasih panduan cara menggunakan Roger ya guys ya. BTW, di sini tim gue gak mau ngepick tank cuy, tapi tim gue ngepicknya 2 support. Itu sedikit masuk akal sih, tapi sedikit konyol juga. Oke, sebelum masuk ke gameplaynya, di sini gue pengen ngasih tahu emblem Roger ya guys ya. Oke, untuk emblem Roger di sini gue sepatunya ditambahin 3 kali, physical penetrationnya ditambahin 3 kali, sama killing spree ya guys ya. Untuk buildnya kalian bisa setting kayak gini, tapi kalau musuhnya tipis-tipis kalian bisa ganti DHS ini jadi BOD ya guys ya. Tapi kalau musuhnya tebal-tebal kalian bisa menggunakan DHS. Oke cuy, welcome to Mobile Legend. Jadi di sini gua setting retributionnya ke Bloody Retribution ya guys ya, agar kita lebih mudah untuk ngekill hero lawan ya guys ya. Oke, pertama-tama di sini gua ngambil blue buff dulu, karena blue buff itu ada 2 stack, bagus banget biar stack kita itu jadi lebih cepat ya guys ya. Oke, abis ngambil blue buff, kita ambil bulbosornya ya guys ya. Santai, di sini kita ada retribution di rusuh ruby dan gua langsung aja retribution ya guys ya. Dan ternyata rubinya sedikit offset, langsung aja kita kejar ya guys ya. Kalau musuhnya udah jauh, kalian bisa berubah jadi mode manusia ya guys ya, karena biar jarak serangan kalian tuh jauh. Oke nice, rubinya mati. Di sini hayanya offset lagi sih, auto mati sih Hayabusa. Dan Hayabusanya langsung mati, cok. Pale juga di sini sepertinya mati dan langsung level 3, guys. Kita bayangin itu awal-awal udah rusuh, cok. Padahal kita gak ada tank loh. Oke, di sini kita ngambil buff musuhnya ya, guys ya. Ini Hayabusa udah rugi banget sih. Soalnya dia udah ngambil red buff, mati lagi. Ini rugi banget sih Hayabusa. Oke, di sini gua langsung ke bawah karena gua belum ngambil buff merah coy. Karena cowoknya itu membutuhkan bantuan, langsung aja kita ke bawah ya guys ya. Itu cowoknya salah nendang sih. Dan kalian lihat, ini Balmon tebal banget cok, gak bisa gua kill. Langsung aja karena ada turtle, gua langsung aja objektif untuk mengambil turtle ya guys ya. Kalau gua mukil, mungkin gua yang bakal mati sih. Itu tadi kalau cow-nya bagus nendangnya, itu bisa aja sih si Balmon mati. Oke, karena buff gua udah habis, di sini gua ngambil blue buff dulu aja ya guys ya, karena kita masih early game. Di sini kita santai aja farming-farming dulu aja biar stack kita itu level 15 ya guys ya. Oke, kita langsung ke atas ya guys ya, karena kita udah ke bawah, sekarang kita langsung ke atas. Tapi Sun-nya ini gak mau keluar turret, cok. Tanpa basa-basi, kita langsung merusuh buff birunya. Pemikiran kita udah mulai sinkron sih. Walaupun 2 support, tapi gua mencoba untuk menyamakan pikiran mereka dengan pikiran gua sendiri ya guys ya. Oke, di sini kita curi aja buffnya dan kita langsung dapet blue buff Hayabusanya. Ini Hayabusa udah susah sih, karena dia hero energi. Oke, santai, kita harus main aman. Di sini ada Balmon terkena setrum ya guys ya. Oke, kalau udah sekarat kita langsung aja menggunakan mode serigala ya guys ya, karena biar lari kita itu cepet guys. Oke, kita ambil dari yang ipis hingga yang tebal, dari Vale, Balmon hingga Ruby, kita mendapatkan triple kill. Tendang. Aduh, gak ditendang cowok. Padahal itu cowoknya ada ulti loh. Tapi gak apa-apa lah, gua maklumin, mungkin Hayabusanya itu terlalu pasien atau gimana. Tapi ya, itu konyol sih guys. Oke, di sini kita langsung ke buff ungu lagi ya guys ya. Kita udah menang level sih. Udah menang level, menang kill. Udah enak pokoknya. Nah, di sini kita ada turtle lagi. Langsung aja kita set up ya guys ya. Kalian lihat damage-nya sakit banget cowok, cepet banget untuk ngetartel. Padahal ini cuman solo, apalagi dibantuin cowok, udah cepet banget pasti. Oke nice, di sini kita bantu atas dan Hayabusa sama si Sun-nya itu gak mau keluar cowok. Kalau ada tank, ini bisa dimasukin.
tapi ini gak dateng, susah banget cowo untuk dimasukin. Ya mau gak mau ikhlasin aja cowo. Oke santai. Di sini kita jangan terpancing oleh musuh ya guys ya. Ingat kita itu gak ada tank. Kita di sini harus objektif ya guys ya. Di sini Hayabusanya nggak lihat gua sih. Jadi mau gak mau gua ambil aja jungle Hayabusanya. Oke nice. Abis kita ngambil jungle, di sini kita langsung ke mid ya guys ya. Ini lagi Ruby sekarang. Langsung mati cowok di skill 1. Oke, langsung aja kita langsung ke bawah ya guys ya. Ini cowoknya kalah mekanik sih sebenarnya dari awal walaupun dibantuin sama si Veil. Ini cowok udah kalah sih sama si Balmon. Tapi tidak apa-apa, di sini kita langsung aja bantu dan kita kill Balmonnya ya guys ya. Ini Roger tuh merupakan hero yang bisa nge-counter hero assassin sama hero MM. Nih kalau musuhnya nge-pick hyper MM atau hyper assassin, Roger ini bisa ngasih sedikit perlawanan lah. Tapi kalau musuhnya ngepick hero-hero yang tebal seperti Hyper Balmon, Hyper Barat, itu susah banget cowo pakai Roger. Karena hero-hero makanan Roger itu merupakan hero yang tipis coy, seperti Assassin, Mage, MM, pokoknya yang tipis-tipis guys. Kalau Roger melawan hero yang tebal, kalian itu harus menang level lah intinya. Kalau kalian gak menang level, itu susah banget untuk melawan hero-hero yang tebal guys. Dan usahakan kalau kalian melawan hero yang tebal, kalian itu harus membeli item Demon Hunter Sword ya guys ya. Dan di sini kita dirusuh buff oleh Balmon. Dan kita gocek aja guys ya, dia ulti kemana tuh? Tapi Balmon di sini offset sih. Dan dia terkutuk oleh Nana dan langsung di-kill oleh gua ya guys ya. Oke, karena darah gua sekarat, di sini gua langsung aja masuk ke base ya guys ya untuk ngisi darah. Oke, di sini kita langsung aja ke buff biru ya guys ya. Oke, santai, di sini kita buff ungu dulu. Roger untuk farming jangan ditanya lah, Roger tuh manusia serigala ya guys ya, pasti seneng lah di hutan kayak gitu mah. Oke, di sini ada turtle, langsung aja kita sikat ya guys ya. Ini solo turtle juga cuman beberapa menit anjir, cepet banget cok. Oke nice, ternyata di sini bawahnya sudah hancur turret musuh. Langsung aja kita bantu ya guys ya. Kita sedikit terlambat karena kita mengambil turtle dulu. Oke di sini main aman dulu aja. Kalau ada yang sekarat, kita langsung berubah ke mode serigala ya guys ya. Lihat larinya aja gila kayak Kyuubi tanpa ekor, jo. Udah gak ngotak sih ini hero. Langsung triple kill coba. Ini karena hero-hero musuhnya tipis, jadi Roger itu sangat mengamuk coy. Sangat mengamuk dan haus akan kill ya guys ya. Oke santai, di sini kita udah kill 12, assist 2, mati 0. Awal yang baik. Nge-push juga kalian lihat coy, cepet banget coy sumpah. Ini hero bagus banget buat kalian yang males pakai hero assassin. Hero-hero yang bermekanik tinggi lah, hero assassin yang susah, hero MM yang tipis, hero-hero yang gampang diciduk lah istilahnya. Roger ini paling rekomendasi buat kalian yang HP-nya tidak mendukung juga, HP kalian yang ngelek-ngelek. Hero ini juga kan nggak susah-susah amat. Walaupun mobilitasnya kurang tinggi, tapi Roger itu kan bisa lari di mode manusia. Jadi gimana ya? Walaupun kalian tidak memakai hero pasien, kalau kalian menang di pertandingan, itu bukan jadi masalah, cowok. Yang penting itu menang. Kuncinya itu menang. Kita itu membutuhkan menang, bukan kalah. Kalau kalian pasien, kalau gak menang, ya gimana lah. Kasihan cewek lu yang udah pakai Angela, mensupport lu, masukin lu, tapi kalah, coy. Gua jadi kasihan deh sama kalian. Yang kayak gitu, yang bucin tapi kalah. Gua enak liatnya cu. Gua udah berapa kali nemu bucin, kalah terus sumpah. Nice, Balmonnya mati. Ini dua sekarat, makanan banget sih buat Roger. Langsung aja kita sikat ya guys ya. Kita udah ada immortality dan kita triple kill lagi.
udah gila nih hero cowok. Jadi pokoknya kayak gitulah main Roger ya guys ya. Kalau udah musuh sekarat itu udah kunci kemenangan untuk Roger. Dan juga kalau HP kalian, maaf, kentang. Kalau HP kalian kentang, pengen main core, ini Roger paling rekomendasi buat kalian ya guys ya. Dan juga buat kalian yang malas pakai hero-hero tipis, kalian tinggal pakai aja Roger. Karena Roger itu kan bisa jadi MM, bisa jadi fighter. Pokoknya kalau kalian jadi serigala, darah kalian bakal jadi sedikit tebal lah. Jangan khawatir lagi dengan darah yang tipis ya guys ya. Oh iya, jadi untuk combo Roger itu ada dua jenis ya guys ya. Yang pertama ada combo main aman dan yang kedua ada cakar brutal. Kalau kalian mau menggunakan combo main aman, kalian pakai mode manusia dulu, tembak pakai pistol skill 1, baru kalian berubah jadi serigala skill 1, baru skill 2 ya guys ya. Kalau kalian mau pakai combo cakar brutal, kalian langsung aja masuk pakai combo serigala, kalian langsung aja pakai skill 1, skill 2 langsung cakar-cakar ya guys ya. Pokoknya kayak gitu ya guys ya kalau pakai Roger. Santai. Ini Lord udah ada di atas sih. Tinggal nge-push doang sebenarnya. Ini yang paling susah itu masuk towernya cuy, karena gak ada tank, gak ada yang buat open war. Jadi sedikit susah lah untuk nge-endnya. Tapi tidak apa-apa, karena kita itu bisa jadi MM ya guys ya. Kita tembak aja dari jarak jauh, main aman ya guys ya. Untuk sementara di sini gua pakai mode manusia dulu ya guys ya. Kalau ada yang sekarat, baru gua berubah jadi mode serigala. Santai. Oke, di sini ada yang sekarat, langsung aja kita kill ya guys ya. Nice, kita dapat 2. Di sini rubinya tebal banget, cok, dan kita langsung end aja sih di sini. Oke, guys. Kemenangan sudah berada di depan mata dan di sini gua udah nge-end dan victory lah tentunya. Oke guys, di sini gua MVP dan kayak gitulah cowoknya ini dapat cowok lah sih. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys ya. Let me spell it for you. Friends who do stuff.